Oke, selamat siang untuk semuanya. Ini mumpung nggak ngedit, ini mau coba untuk servis kipas angin yang macet. Buat semuanya, ini untuk dicoba servis kipas angin yang macet nih, nggak bisa muter nih. Wah, susah. Oke. Oke, pertama kita gimana? Pertama kita apa? Kita harus nyiapin dulu obeng sama oli bekas. Enggak oli bekas, oli baru. Kalau bekas ini baru nih. Oke. Langsung dicopot dulu baling-balingnya. Ini suaranya agak gimana gitu. Soalnya lagi flu. Oke. Terus kita copot tutupnya dulu. Terus ini ada bautnya 4. Yang 2 sudah hilang karena dicongkel sama kucing. Kok tertawa? Itu kameramennya itu tertawa itu. Katanya melengok kameramen apa kameramennya. Loh, bautnya. Oh ya, bautnya 2. Terus ini nyopotnya ini agak susah ini. Ya, harus ditekan. Ditekan terus ini. Terus sampai ada 5 lubang. Karena ini musimnya musim panas ya. Jadi harus sering pakai kipas angin. Ini kipas angin mereknya merek Murahan. Nah, ini macet ini. Wah. Ini nanti bisa dikasih oli enggak ya? Dicoba aja. Nanti kalau udah enggak bisa dijual. Dijual di mana? Di tempatnya yang merah itu. Dia itu biasanya itu suka dia beli yang rusak-rusak gitu. Oke, terus terus ya, buat pemirsa semuanya, selamat selamat bertugas. Ya, ini agak susah ini, harus diambil dulu ini. Ush. Terus copot terus ini. Wah, ini benar-benar macet ini. Nah, ini oli langsung di ini, dikasih di ini tempat yang macet. Soalnya nggak pakai laker, pakainya itu pakai apa itu namanya, bos-bosan apa namanya. Buset, ini udah bener-bener macet. Nah, ini
masih on lagi yang satunya ini. Lihat. Pelicin. Ya mungkin kalau buat Mas Naryo kalau lagi melihat nanti jangan protes ya. Karena ini uji coba. Mumpung lagi nggak ngedit. Jadi nyervis kipas angin yang tidak bisa jalan. Nah, ini sudah mulai agak licin dikit-dikit. Ayo terus. Nah, sudah agak enteng. Nah, ini biasanya itu ini macet karena kena debu atau kering. Wah, sudah jadi. Akhirnya berhasil juga. Siapa itu yang telepon? Bentar. Oh ya. Oke. Ini sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan. Oke, ini sudah bisa jalan langsung dikasih yang namanya setrum. Dikasih namanya setrum. Oke, dicoba. Nah, sudah bisa jalan. Oke, sudah bisa jalan. Oke, tak terima telepon dulu. Halo. Bentar. Baru terima telepon. Lama. Halo. Burung. Tanya. Tadi ditelepon sama mama. Katanya suruh ke toko. Kalau sudah ngerender katanya suruh ke toko. Wah, ya oke. Oke, ini sudah bisa jalan, sudah enteng. Cukup pakai oli. Oli sisa itu baru dari bengkel itu ada sisa sedikit sudah bisa jalan. Enggak usah beli baru. Nanti buat penario boleh protes. Kalau kipasnya macet cukup pakai oli. Paling 5 menit sudah selesai. Oke. Terus ini ada 3 baut. Terus ini dipasang lagi. Oke. Ya, mumpung libur aja ini main-main servis. Servis apa namanya? Kipas angin macet. Cuma 5 menit sudah selesai. Asal gak kobong loh ya. Nek kobong aku gak iso. Tapi nek cuma macet, ya dibenahin sendiri aja. Oke. Udah. Udah bisa jalan. Gimana Bos Naryo? Sip. Oke, terus kita pasang ini tutup belakang. Enggak boleh keliru. Nanti nek keliru di kamar orang gimana? Oke. Langsung ini dicepleskan. Apa bahasa dicepleskan ini? Apa? Hah? Itu kameramen nggak mau bilang apa?
Sebutnya dicepleskan gitu ya. Terus sudah nyeples semua, kita baut empat baut. Oke, empat baut. Cukup pakai obeng satu udah bisa semuanya. Kok susah ini? Kenapa ini? Oke. Kenapa susah? Karena lagi sumuun. Nah, posisinya ini agak ini. Posisinya kurang enak. Enaknya diginiin aja. Nah, gini. Terus, iya. Nah, udah bisa satu kan? Oke. Ini terus juga. Wah, ini benar-benar flu-nya. Rasanya nyampe. Tuang. Ini agak susah. Ini harus digeser. Sudah bisa lagi geser sedikit. Oke. Anak buahnya ini. Ya. Terus kita pasang kaleng-kalengnya sama keranjangnya. Apa keranjang? Keranjang. Oke. Sudah pasang aja. Set. Sudah. Ini muternya harus dibalik, karena kalau muternya begini nggak bisa, harus kebalik ke kiri, harus dibalik ke kiri. Oke, sudah selesai, kita nyalakan. Iya, sip, nggak bisa jalan. Terima kasih, selamat siang, dadah. Nah.